Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Darlung Gami. Dan pada video kali ini kita bakalan coba lanjutkan lagi bermain Build a Boat for Treasure ya. Tapi saya nggak akan nyobain kapal unik ataupun mencoba glitch, melainkan saya bakalan melanjutkan misi ya part keduanya ya. Kalau part 1 kemarin tuh ada 4 misi dan sekarang saya bakalan melakukan 4 misi lagi ya. Part keduanya ada misi score, ada misi dragon, mystery box, dan ring ya. Oke oke, kita bakalan coba langsung aja. Oke, BTW jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan like-nya. Uy ya, bagi kalian yang ingin ikut giveaway jangan lupa tuh pencet tombol subscribe dan like-nya. Dan follow juga Instagram saya Farid_Arba ya, linknya ada di deskripsi. Oke, ini kita bakalan coba langsung aja. Untuk video pemenang giveaway-nya tuh ada di akhir video teman-teman ya. Oke, pastikan kalian jangan skip video saya teman-teman. Oke, ini kita bakalan coba misi skor pertama-tama ya. Yang skor dulu nih sepak bola cuy ya. Soccer atau skor sih, nggak tahu lah, sepak bola lah ya pokoknya. Ini pasti gampang banget teman-teman ya. Ini kalian harus membawa bola ini atau menendang bola sih ke gawang ya. Bukan nendang sih ya, pokoknya usahakan bolanya masuk ke dalam gawang gitu. Caranya gampang banget teman-teman. Kalian tinggal taruh blok di sini dan udah, kayak gitu aja, simple kan. Sampai ada terdengar suara gol, itu tandanya kalian sudah berhasil teman-teman ya. Nah, ini berhubung saya udah menyelesaikan misinya, jadi hadiahnya nggak akan kelihatan teman-teman. Nah, tuh kan ada suara gol gitu pokoknya. Oke, misi pertama komplit, lanjut misi kedua coy ya. Misi kedua tuh ada dragon lah pokoknya ya. Nah, ini dragon. Langsung aja kita mulai misinya. Kalau ini versi saya, ingat teman-teman, ini bukan video tutorial tapi bagaimana cara saya menyelesaikan misi ya. Ini saya hanya berbagi saja. Oke, pertama-tama kalian harus naik ke atas sana ya, karena ini bakalan di launch. Kita menggunakan jetpack ya. Enggak, kalau naik ke atas sana nggak mesti menggunakan jetpack, pakai kalian susun blok-blok juga bisa di atas sana ya. Oke, ini kita bakalan coba naik. Berhubung saya punya jetpack, jadi saya pakai jetpack aja. Oke, langkah selanjutnya kalian harus taruh kursi, bebas sih kursi apa aja. Nih, contohnya saya pakai kursi ini. Kalian duduk. Nah, udah duduk, selanjutnya kalian taruh blok kalian yang kalian punya. Misalnya kalian punya blok terkuat apa gitu ya. Kalian tumpuk-tumpukin gitu, coy. Pastikan anchor bloknya nyala ya. Oh iya ya, udah nyala ya. Nah, pastikan anchor bloknya nyala. Pokoknya kalian tumpuk-tumpukin aja supaya menutupi karakter kalian. Karena apa? Buat nge-defense dari serangan naga teman-teman ya. Oke, kita, nah pokoknya asal taruh aja lah gini coy. Yang penting karakter kalian tuh tertutup ya. Diusahakan bloknya tuh kalau bisa banyak-banyak ya. Sebanyaknya teman-teman. Kalau bisa supaya serangan naganya tuh sakit banget teman-teman kalau kena ya. Bisa mati karakter kalian. Jadi diusahakan untuk ditutupin nih semuanya nih. Set. Oke, karena saya punya gold block ya, ada 200-an ya, saya taruh aja 200-an ya. Oke, mungkin cukup kali ya. Oke, kita tambah lah ya, takutnya buat jaga-jaga teman-teman karena serangan naga itu sakit coy ya. Nah, ini bagian sini belum ketutupan. Oke, pokoknya semua sisi kita tutup supaya serangannya tuh nggak masuk ke karakter kita nih. Oke, udah seperti ini, kurang lebih seperti inilah ya teman-teman ya. Selanjutnya kalian butuh meriam. Nah, ini kalian wajib punya meriam nih teman-teman. Nah, ini BTW meriam saya ada 70 ya. Seenggaknya kalian tuh harus punya 4 atau 2 atau 4 meriam ya. Lebih banyak lebih bagus sih teman-teman, karena supaya biar cepat naganya kalah gitu kan. Nah, taruh meriamnya di mana aja sih ya. Yang penting si meriamnya ini bisa nembak si naganya coy. Oke, seperti ini. Nah, misalnya di sini di atas-atas ya. Di sebelah sini boleh, di sini juga boleh tuh ya, taruh di samping-sampingnya, bebas sih. Sebanyak mungkin kalau kalian punya meriam ya, ataupun 4 lah minimalnya teman-teman ya. Biar bisa ngebantai si naga tersebut. Nggak bisa nih. Oh ya, terlalu belakang coy batasnya ya. Nah, anggap aja seperti ini. Nah, anggap aja segini lah ya. Oke, dan kita bakalan coba launch teman-teman supaya naganya muncul. Nah, naganya bakalan muncul nih. Sebelah mana nih naganya muncul? Ah, ini dia. Tuh, itu dia. Itu tuh serangannya sakit banget teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus pakai meriam buat nembak si naga coy. Nah, setembakin tuh. Kalau ada merah-merah kayak gitu, itu tandanya kena damage dia coy ya. Tembakin aja terus tuh. Nah, easy kalau kayak gini coy ya. Tuh. Tuh, nah kalau udah kayak gini udah hajar, eksekusi teman-teman. Sebanyak mungkin kalian hajar ya. Sebanyak mungkin coy.
Oke, naganya lagi kemana nih cuy? Pokoknya terbang dulu naganya ya. Nah, jadi kayak gitu aja sih teman-teman ya, simple kalau misi naga kayak gini cuy. Tembakin, mamam tuh enak tuh, dar. Dar. Oke, jadi kalian tuh minimalnya harus punya 4 meriam ya. Biar cepat lagi tuh cuy. Udah kah? Ah, udah mati cuy naganya ya. Kalau berhubung saya udah menyelesaikan, jadi hadiahnya nggak kelihatan teman-teman. Jadi ya udah, ini kita bakalan coba reset karakter. Oke. Selain kita bakalan coba lanjut misi selanjutnya teman-teman ya. Oke teman-teman, misi selanjutnya tuh ada kotak ya, atau disebut box nih, mystery box ya pokoknya ya. Nah ini kita bakalan coba mulai misi aja. Oh harus dihapus dulu semua bloknya ya. Sorry, belum saya hapus tadi blok yang bekas naga tadi belum dihapus ya. Oke, ini kita bakalan coba misi bloknya, boxnya ya, mystery box ini coy. Nah jadi kita tugas kita tuh mengantarin mystery box ke ujung sana ya, ke finish lah pokoknya. Nah jadi ini nggak boleh pakai jet turbine teman-teman. Caranya kita bakalan mencoba menggunakan glitch ya. Pokoknya ini random banget isinya teman-teman. Kadang kepala kalian jadi besar, kalian dikasih jadi zombie. Ah tuh lihat kayak gitu teman-teman. Pokoknya random banget ya. Kadang kita dikasih TNT, pusing lah pokoknya. Cara simpelnya, oke kita matikan dulu jangkar bloknya. Terus cara simpelnya kita menggunakan glitch teman-temannya. Pertama-tama kalian butuh rod, bebas rodnya mau apa aja. Oke selanjutnya kalian butuh blok, bloknya bebas mau apa aja. Nah ini kan tuh lihat random banget teman-teman ya. Jadi kalian harus cepet ini mah. Oke ya, ini saya mencepet aja. Pertama-tama kalian bentuk huruf L seperti ini. Terus kalian butuh rod. Nah kayak gini dua. Oke selanjutnya kalian butuh hinge. Mana nih hinge? Ini kita harus cepat sebelum TNT nya muncul nih. TNT nya suka nyebelin teman-teman. Nah ini seperti ini. Tuh kan kita jadi zombie lagi gitu coy. Terus kalian butuh kursi pilot. Nah ini aduh, kalian harus wajib punya kursi pilot ya. Jadi teman-teman kalau kalian yang mau menyelesaikan misi ini, usahakan kalian kumpulin goldnya sebanyak 4000, beli jet turbine dan dapat kursi pilot ya. Kalau untuk cara lain sih bisa teman-teman, cuman agak sulit. Nah ini dia. Oh untung. Oke. Dan kita bakalan coba launch teman-teman. Kita nyalakan magnetnya. Set, udah seperti ini. Simple ya. Bawa aja ke ujung teman-teman. Dibawa ke ujung. Jangan nggak mesti lewat bawah lah. Pokoknya bawa aja ke ujung ya. Ini adalah cara tercepat supaya menghindari apa namanya tantangan dari mystery boxnya ya. Karena mystery box ini menyebalkan teman-teman. Nah kalau udah kayak gini selesai. Oke selesai. Mystery boxnya selesai. Berhubung saya sudah menyelesaikan, jadi hadiahnya nggak kelihatan. Oke ini kita bakalan coba next misi terakhir teman-teman ya. Oke teman-teman, kita bakalan coba next misi terakhir dari Build a Boat ya. Ini adalah misi ring. Nah ini btw saya belum nyelesain, saya sengaja belum selesaikan ya, supaya saya pengen melihati progres saya ke kalian gitu loh. Oke ini kita udah mulai misinya. Pertama-tama kita butuh jet turbine, minimalnya 2 lah ya, 2 jet turbine ataupun 3 jet turbine buat jaga-jaga coy. 3 jet turbine boleh nih. 1, 2. Satu lagi kita tumpuk kayak gini aja. Nah kayak gini ya, 3 jet turbine. Terus selanjutnya kita butuh kursi pilot ya, pastinya buat ngendaliin jet turbinnya. Oke udah mantap seperti ini. Buat kalian yang nggak punya jet turbine, silakan kalian kumpulkan goldnya sebanyak 4000 teman-teman ya. Harus 4000 tuh kalian bakalan mendapatkan 1 kursi pilot dan 3 jet turbine ya, bagi yang belum punya jet turbine coy. Ya saya nggak tahu sih cara lain ya, mungkin bisa menggunakan glitch ya, tapi nggak tahu work atau nggak misinya. Takutnya nggak work aja gitu teman-teman. Oke, ini kita bakalan coba lanjut aja ke ring pertama. Saya juga belum pernah nyoba sih teman-temannya menggunakan glitch gitu. Kalau jet turbine sih saya sempat pernah coba, tapi setengah perjalanan saya gagal. Nah baru kali ini saya mulai lagi teman-teman. Ini kalau nggak salah ringnya nih antara kiri kanan gitu ya. Nah tuh kan ke kanan lagi. Oke ini ringnya masih gede-gede. Kalau nggak salah tuh semakin ujung semakin kecil ringnya ya. Oke, oh ini di tengah cuy. Nah, kan udah mulai ngecil ringnya nih. Seperti ini, mantap. Next, oh ke kiri. Oke, mantul. Mantap jiwa. Sekarang ke kanan. Aduh, untung melihat. Oke, ini ke kiri lagi nih. Nah, kan
Tuh ada tandanya ya, ada kelihatan tandanya cuy. Oke, ini kemana lagi? Ke kanan lagi kah? Oh ke bawah cuy. Hampir aja. Oh lupa saya di sini ya, sampai sini kalau nggak salah saya terakhirnya cuy. Oke, ini kita siap-siap nyalakan roket duanya. Karena sebentar lagi roket satunya bakalan habis. Nah, kita nyalakan aja lah ya supaya jaga-jaga teman-teman. Oke, mantap. Pokoknya kalau kalian berhasil tuh ada suaranya ya. Minimalnya kalian nyentuh lingkarannya teman-teman. Set seperti ini, idih mantap. Tumben saya bisa sampai sini cuy. Kemarin tuh sampai itu cuy. Tengah-tengah ya, pertengahan saya nggak tahu cuy. Oke, mantap. Selanjutnya ke tengah. Tengah sini, mantap jiwa. Sepertinya ini bisa sampai ujung nih cuy. Oke, nice. Oke, mantap. Oh ya ampun, kecil banget lingkarannya cuy. Oke, mantap seperti ini. Next mana nih cuy? Oh ya ampun, itu gimana caranya? Sentuh. Kayaknya minimalnya harus disentuh cuy. Aduh, ya ampun. Ini kok ribet jadinya urusannya cuy. Oke, ayo please nyentuh sebelum hilang. Oh sip, nice. Tersentuh teman-teman ya. Gila. Yang penting nyentuh aja tuh teman-teman. Tuh ya, saya juga baru tahu itu. Oke, nice. Tersentuh terakhir kah ini? Berhasil dapat 500 dan 20 kembang api sama 100 brick ya, block bricks gitu. Mantap. Dah kita reset aja. Walaupun gak dapat gold yang banyak ya, yang penting saya sudah berhasil menyelesaikannya. Gold saya udah bisa 4000 lagi nih. Udah bisa beli jet turbin lagi teman-teman ya. Tapi bakalan saya simpan aja buat ini teman-teman. Buat jaga-jaga, siapa tahu ada item baru gitu. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman untuk tutorial, bukan tutorial ya, untuk penyelesaian misi gitu ya. Cara saya menyelesaikan misi di Build a Boat for Treasure ya. Mohon maaf teman-teman kalau cara saya itu sedikit menyulitkan kalian ataupun tidak sesuai keinginan kalian ya. Oke, ini kita bakalan coba langsung aja let's go melihat pengumuman pemenang giveaway-nya. Langsung aja kita let's go. Oke teman-teman, ini kita bakalan coba langsung aja pemilihan pemenang giveaway pertama kita ya, yang berhak atas 100 Robux ya. Jadi 1000 itu untuk 10 orang teman-teman ya, jangan salah, banyak banget yang di komen tuh minta 1000. Waduh, saya belum bisa ngasih seperti itu teman-teman ya. Jadi 1000 itu untuk 10 orang pemenang. Oke, ini kita bakalan coba acak aja. Ini saya pakai random picker, jadi adil ya, diacak secara komen. Jadi saya nggak pilih-pilih. Oke, ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira siapa yang menang? Kita lihat. Geng-geng, Iwan Suhandi Abang. Semoga channel ini berkembang seperti Stressman, Bacon Cream, dan Odo. Amin. Terima kasih Iwan Suhandi. Namanya Gua Gigi Amalo. Waduh. Oke, ini kita bakalan coba copy dulu ya. Dan kita bakalan coba cari di member group. Apakah ada? Oh, mohon maaf, kamu belum join grup ya. Jadi, belum rezeki ini mah. Harusnya join grup ya. Ingat teman-teman, persyaratannya salah satunya adalah join grup ya. Bukan subscribe sama ini aja. Kalau nggak join grup, saya gimana mau transfernya teman-teman ya. Oke, ini kita bakalan coba ambil pemenang yang lain. Kita lihat, start. Kita lihat siapa yang menang. Jeng-jeng, Wina Suhendi. Asik, oh nggak ada apa-apa. Oke, kita bakalan coba start lagi. Oke, kita lihat jeng-jeng siapa yang menang. Nadifa Official, semangat bang bikin konten videonya. Semoga cepat menuju 2K, amin ya. 2K subscriber, semoga channelnya makin berkembang. Tetap menjadi yang terbaik buat para fans Bang Darlung. Oke, ini Nadia Official, komentar kamu sangat keren sekali ya. Oke, ini username-nya. Oke, ini ada username-nya. Mudah-mudahan si Nadia ini udah join grup ya. Sayang banget nih, udah komentar keren-keren tapi nggak join grup kan sayang teman-teman ya. Oke, ini kita lihat set. Apakah ada? Selamat buat Nadia ya. Ini kita bakalan coba transfer Robux-nya. Nah, ini jadi satu orang tuh 100 Robux teman-teman ya. Saya bisanya segitu dulu. Oh, salah, sorry. Kita bakalan coba. Nah, ini dia. N4D20. Oke, benar ya ini ya. Jadi sesuai yang ada di komentar kalian. Jadi kalau ada kesalahan bukan di luar tanggung jawab saya ya, teman-teman ya. Nah, oke, ini kita bakalan coba transfer 100 Robux. Distribute. Oke, selamat. Kamu sudah berhak atas Robux-nya. Oke, teman-teman, buat kalian yang ingin ikutan giveaway seperti Nadia ini pemenangnya,
jangan lupakan syaratnya yang saya cantumkan di komentar teman-teman ya. Pastikan kalian udah subscribe dan like, serta share juga video ini kalau bisa gitu teman-teman ya, bagikan ke teman-teman kalian. Udah, mungkin kayak gitu aja untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye-bye.